dapat ikan BBJT 1. Yang lain. Lumayan. Strike. JT. Lumayan. Empat jari. Setelah tadi strike BBJT dan bolang lempar umpan lagi teman-teman. Nah, ini lagi dimakan. Ini lokasinya di PPSC ya, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Saya mancingnya di bawah perahu yang lagi bersandar. Ini lagi dimakan ikan apa kira-kira ya? Kita tarik aja. Ser. Yuk. Uhu, strike. Ikan apa ini namanya kalau di tempat kalian? Nih, di sini menyebutnya ikan kating ya. Kalau di bahasa Indonesianya ikan keting kalau nggak salah. Ini umpannya pakai udang kupas. Nah, untuk teman-teman yang baru mancing ikan ini harus hati-hati ya, karena di siripnya itu mengandung racun ya teman-teman. Kalau kena tangan kita itu, pegelnya minta ampun, karena di durinya ada sejenis bisa kalau di ular itu. Pegelnya minta ampun, bisa berjam-jam sakitnya, bahkan bisa berhari-hari, bahkan kalau yang imunnya nggak kuat bisa demam teman-teman, harus dirawat di rumah sakit. Apalagi ini kan ketingnya udah besar, karena di siripnya ini mengandung racun, kenapa? Untuk melindungi diri ya teman-teman. Jadi saya potong-potong aja langsung biar kalau nanti yang mau masak itu aman, nggak kena durinya. Saya pakai tang potong seperti ini teman-teman. Sebelum dimasukkan ke wadah, juga kalau dipotong ini siripnya nggak nempel di itu wadah ikan. Kalau nggak dipotong suka nyangkut. Kita masukkan ke wadah teman-teman. Kebetulan saya udah dapat beberapa ekor, tapi nggak saya rekam ya karena di sini anginnya agak gede, saya takut HP-nya terjatuh ke air. Oke, nah saya taruh di air biar ikannya tetap seger ya teman-teman, biar tetap hidup. Jadi nanti kita ketika dibawa pulang masih seger. Nah ini hasil akhirnya teman-teman. Ikan keting. Ini dua jari. Ini spotnya di bawah kapal. Jadi mancing hari ini cukup dulu ya teman-teman, karena tadi saya berangkat jam 10 ketika air lagi pasang, dan kebetulan sekarang udah jam 1 siang, airnya udah surut dan udah nggak ada ikan yang makan lagi. Ini ikannya dapat 3 jenis. BBJT sama ikan keting dan satu lagi ikan apa saya lupa namanya. Ini lokasinya di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, lebih terkenalnya dengan PPC teman-teman. Ini di tempat pemungkaran ikan. Saya suka karena di sini ada perahu-perahu yang bersandar, banyak lumutnya, jadi banyak ikannya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain video dan kolam berikutnya.